Pesta ultah anaknya diterobos tamu tak diundang. Ruben Onsu ngamuk. Seleb juga butuh privasi. Ruben Onsu menggelar pesta ulang tahun untuk kedua putri kesayangannya pada hari ini, pada Senin 5 Mei 2023. Talia Putri Onsu berulang tahun ke-8, sedangkan Tania Putri Onsu genap berusia 4 tahun. Sayangnya, ulang tahun dua putri Ruben Onsu terusik oleh beberapa oknum wartawan yang menerobos masuk area pesta. Padahal Ruben Onsu ingin ulang tahun anak-anaknya dirayakan secara tertutup. Boleh gak sebentar saja saya menikmati waktu yang singkat bersama keluarga dan saya udah undang perwakilan dari kalian. Bisa share juga kan? Tulis Ruben Onsu melalui Instagram. Ruben Onsu pun kecewa terhadap pemilik lokasi yang disewanya untuk merayakan ulang tahun Talia dan Tania Putri Onsu. Pasalnya, waktu yang dimiliki Ruben sebagai figur publik amat terbatas. Tolong banget, saya ingin bersama anak-anak saya, istri saya sebentar aja di hari lahirnya mereka, di waktu saya yang singkat ini karena harus bekerja lagi, sambung Ruben Onsu. Jadi kenapa saya buat di hari ini? Karena anak saya tidak mau ditunda untuk perayaannya. Anak saya maunya tetap tepat di hari lahirnya mereka. Jadi saya dan bunda yang sesuaikan waktunya, jelas bapak tiga anak tersebut. Lebih lanjut, Ruben Onsu juga membagikan obrolannya dengan pihak penyelenggara acara. Meski wajib membawa surat apabila memasuki area lokasi acara ultah Talia dan Tania, pihak keamanan gagal mengamankan sesuai keinginan Ruben Onsu. Artis juga butuh privasi, apalagi ini hari penting buat kedua putrinya. Komentar akun @mirak_blablabla di postingan Ruben Onsu. Selebriti juga butuh privasi, timpal akun Wangsu blablabla.